Prinsip dari tarawih cepat ini karena di sekitar ini dulu umatnya ini umat pekerja. Jadi kalau siang sampai sore ini ke sawah. Tapi kalau malam terus tarawih lama itu sama enggak mampu. Akhirnya sama Mbah Yu Abdul Ghafur dicarikan solusi ya tarawih dipercepat. Yang tanpa mengurangi nilai-nilai dan tanpa yang tidak melanggar dan tidak mengurangi nilai-nilai daripada sholat.